El Rumi rela dilangkahi Dul Jailani menikahi kekasihnya. Niat Dul Jailani untuk menikahi Tisa Biani sudah mendapatkan lampu hijau dari sang kakak, El Rumi dan keluarga. Rencana pernikahan Dul Jailani dan Tisa Biani ini memang gencar dibicarakan, meski belum tahu kapan mereka menikah. Terkait hal itu, El Rumi mengaku tak masalah jika Dul Jailani harus lebih dulu menikah. Menurut putra kedua Maya Estianti, tak persoalkan jika dilangkahi Dul untuk menikah. Nggak apa-apalah, sudah tradisi lama dilangkahin, ucap El Rumi, Sabtu, tanggal 6 April tahun 2024. Dul yang ada di samping El Rumi pun langsung menimpali ucapan sang kakak. Dikatakan Dul, dirinya memang tak akan menunda menikahi sang kekasih. Kalau nunggu kakak El lama, timpal Dul. Saat di acara berkah, El Rumi mengungkapkan tipe wanita idamannya. Pasalnya, El belum terlihat menjalin hubungan dengan wanita lain usai putus dari Marsha Arwan. Yang ngobrolnya nyambung, yang lucu, ucap El.